berbagai macam isu terkait menyangkut masalah kerusuhan tanggal 21 dan 22 Mei. Dalam hal ini nanti yang memberikan penjelasan lain saya perkenalkan ada Pak Dirjen, Pak Semi dari Kemenko, kemudian ada Kolonel Rahman, kemudian ada Kolonel Saser, dan rekannya tukang yaitu Pak Arko. Pergantian untuk hari ini yang perlu saya sampaikan ada dua case dulu ya. Case yang pertama menyangkut masalah kejadian kerusuhan tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.00 di depan kantor Bawaslu. Ketiga kejadian yang pertama adalah demo masih bersifat damai yang dilakukan oleh kurang lebih 20 elemen masyarakat. Namun ketika sudah menjelang malam, provokasi-provokasi yang sudah didesain oleh para perusuh sudah mulai, antara lain dengan melemparkan berbagai macam benda-benda keras, batu, kemudian paving block, kemudian dengan menggunakan petasan berbagai macam jenis ukuran, kemudian ini juga berbagai macam barang bukti sengaja kita hadirkan pada konvers hari ini. Ini ada bambu-bambu yang sudah dipersiapkan. Memang settingan dari ada berbagai kelompok tersebut adalah membuat demo yang tadinya damai menjadi rusuh. Ini yang diperakasai oleh berbagai orang dalam satu area. Salah satunya adalah saudara A alias Andri Jubir. Perannya ada masing-masing. Ya. Andri Jubir ini perannya tadi adalah mengumpulkan batu. Ini batu-batu dikumpulkan oleh saudara Andri Jubir. Ya, dengan menggunakan juga tas, ini ransel ini, kumpulkan, kemudian batu disuplai kepada teman-temannya ini. Pokoknya ini ada sekitar 10 orang, tapi yang kita hadirkan hanya 2 orang.